Halo, selamat datang di channel saya Lutfi Sang Pembelajar. Hari ini kita belajar materi matriks. Judulnya jenis-jenis matriks. Silakan disimak. Bisa dilihat ini ada kubus-kubus kotak-kotak yang berwarna-warni. Nah, ini melambangkan bahwa matriks itu ada bermacam-macam atau berjenis. Matematika. Kalau saya bilang matematika, jawabannya fun and easy. Matematika fun and easy. Oke. Sebelum memulai materi, saya ada quotes yang menarik. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kalian gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Selanjutnya, raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan senang. Marvin Kotok. Nah, ini ada jenis-jenis matriks ya. Ada 9. Yang pertama ada matriks persegi. Yang kedua matriks persegi panjang. Yang ketiga matriks segitiga. Yang keempat matriks baris. Yang kelima matriks kolom. Identitas, nol, diagonal, dan skalar. Sebelah kanan ini adalah contoh-contoh bentuk ya, bentuk-bentuk yang nanti akan ada dalam matriks. Ya, kalau matriks yang A itu bentuknya persegi, B persegi panjang, C segitiga. Nah, yang D sama E nanti kita bahas apakah dia termasuk 9 dari matriks ini. Matriks persegi. Syaratnya baris sama dengan kolom. Kita lihat contoh matriksnya. Nah, ini ada matriks berordo 4x4. Artinya dia barisnya 4, kolomnya 4. Sama kan? Selanjutnya, nah ini juga sama, ordo 2x2. Barisnya 2, kolomnya 2. Nah, sama, 3x3 juga sama. Ini adalah matriks persegi. Selanjutnya matriks persegi panjang. Jika persegi panjangnya tegak, nanti dia biasanya ordonya lebih besar baris daripada kolom. Untuk yang persegi panjang datar, dia barisnya lebih kecil daripada kolom. Kita lihat contoh. Ini ada ordo 3x4, kan barisnya 3 ya, kolomnya 4, berarti lebih kecil. Harusnya dia jawabannya persegi panjang datar. Kita lihat. Betul kan? Selanjutnya yang ini 3x2, barisnya lebih besar daripada kolomnya, berarti dia ya tegak. Selanjutnya, nah ini juga sama, ini lebih kecil barisnya, berarti dia datar. Sebetulnya dari rumus ini nih kita juga bisa pakai cara lain ya, dari rumus ini kita bisa pakai cara lain, yaitu dengan cara melihat bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari matriks ini ya. Ini kalau jelas datar ya, panjang datar, yang ini tegak, ini nah, itu dia caranya. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga terbagi 2 jenis. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk segitiga atas, syaratnya ada 3. Yang pertama, matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 0. Yang kedua, matriks yang elemen bagian atas diagonal utamanya tidak bernilai 0. Kalau yang tadi diagonal utama tidak bernilai 0, yang kedua elemen bagian atas juga tidak bernilai 0. Selanjutnya, matriks yang elemen bagian bawah diagonalnya bernilai 0. Nah, ini di bagian bawahnya bernilai 0. Dan matriks ini ingat hanya ada dalam matriks persegi. Ini ada gambar contohnya ya. Nah, ini lebih enak nih pakai contoh ya. Ini saya kasih tahu yang mana diagonal utama, yang mana bagian atas dan bagian bawah. Untuk yang warna merah ini diagonal utama nih. 1, 4 dan 6. Selanjutnya yang warna hijau. Hijau itu bagian atas, ini elemen atas ya. Kemudian
yang warna biru ini elemen bagian laut. Ya, sudah jelas ya. Jadi elemen bagian atas pada matriks segitiga atas tidak bernilai nol, dan juga diagonal utamanya tidak bernilai nol. Hanya elemen bagian bawah yang bernilai nol. Selanjutnya matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikannya dari matriks segitiga atas. Syaratnya matriks yang elemen diagonal utamanya tidak bernilai nol. Kemudian bagian bawahnya tidak bernilai nol. Kebalikan ya, kalau yang segitiga atas bagian atasnya, kalau segitiga bawah bagian bawahnya tidak bernilai nol. Selanjutnya yang elemen bagian atas diagonal utamanya bernilai nol. Lagi-lagi matriks ini hanya adalah matriks persegi. Kita lihat contohnya. Nah, yang warna merah ini saya tandain ya, ini masih diagonal utama nih, 3, 5, 1. Kemudian warna hijau tadi apa, warna hijau elemen bagian atas. Kemudian yang warna biru di elemen bagian bawah ya. Jadi bisa diartikan elemen matriks segitiga bawah. Kenapa dibilang matriks segitiga bawah? Karena bagian elemen diagonal dan diagonal bawahnya dia tidak bernilai nol, sedangkan bagian atasnya bernilai nol. Selanjutnya matriks baris dan matriks kolom. Yang pertama matriks baris dulu. Syaratnya 1 kali n, dia hanya boleh satu baris. Ingat, hanya boleh satu baris. Contohnya, nah ordo 1 kali 3 kan barisnya 1 ya, kolomnya 3. Selanjutnya 1 kali 5, ini juga sama, barisnya cuma 1 tapi kolomnya 5. Selanjutnya ordo 1 kali 6, sama, barisnya 1, kolomnya 6. Selanjutnya, untuk matriks kolom, kebalikan dari matriks baris. Terlihat, syaratnya N kali 1 hanya boleh 1 kolom. Nah, ini dia. Terlihat, ini kan 1 kolom. Ya, kolom itu kan yang kedua ya, nah ini dia 1 dia kolomnya. Selanjutnya, 5 kali 1 juga sama, satunya kolom ya, 5-nya baris. Oke. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas kita lihat. Nah, syaratnya matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai 1, sisanya bernilai 0, dan lagi-lagi matriks ini hanya ada dalam matriks persegi. Lihat contohnya. Nah, ini dia. Diagonal utama ya, yang tadi saya bilang ini nilainya 1 untuk matriks identitas. Selanjutnya, nah lanjut yang ini. Ini juga sama nih, ya kan, diagonal utamanya bernilai 1. Saya warnai merah lagi. Ini ya, maaf kecoret nolnya. Nah ini ya. Selanjutnya matriks 0. Nah, ini lebih mudah nih, matriks 0. Syaratnya semua elemen bernilai 0. Nah, ini ada ordo 3 kali 3 0 semua. Nah, ini berarti matriks 0. Kemudian yang ini matriks apa tadi? Matriks yang cuma satu baris, matriks baris. Ya, ini nah, tapi ini angkanya 0 semua, makanya dibilang matriks 0. Selanjutnya matriks diagonal. Syaratnya matriks yang selain elemen diagonal utamanya bernilai 0, mirip dengan matriks identitas. Hanya dia nilainya variatif, tidak satu semua ya. Yang diagonal utamanya tidak satu semua, sedangkan kalau identitas dia satu semua. Ini namanya matriks diagonal. Selanjutnya yang terakhir adalah matriks skalar. Syaratnya matriks yang elemen diagonal utamanya bernilai sama tapi bukan 1 dan bukan
nol. Nah, ini contohnya. Dia mirip dengan matriks identitas, cuman angkanya bukan 1 dan bukan 0 juga. Nah, ini contoh yang lain. Ya. Ini dia. Oke. Selanjutnya ada tugas buat kalian. Silakan kalian buat matriks yang pertama jenisnya bebas. Kedua, memuat elemen minimal 10 angka. Ketiga, kerjakan soal dari buku paket. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, tugas tadi yang saya berikan. Dan pekan depan kita masih dalam materi yang sama, matriks. Dan ingat, jangan lupa belajar dan terus berprestasi. Salam matematika, belajar bersama pembelajar. Matematika, fun and easy. Kita ulang lagi. Matematika,